Dalam hadis yang lain, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan." Maka kemudian menyolatkannya 40 orang lelaki, la yusyrikuna billahi syai'an, dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada mayat tersebut. Jadi kalau ibu meninggal dunia, kalau bisa orang-orang yang bertauhid yang menyolatkan. Kalau ada 40 orang yang menyolatkan kita, kita meninggal dunia, maka insyaallah diberikan izin oleh Allah agar mereka beri syafaat untuk kita. Artinya doanya akan dikabulkan. Syaratnya tidak berbuat syirik sama sekali. Cari orang-orang yang suka ikut pengajian, yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada kesyirikan, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada tatoyur, tidak percaya dengan angka-angka sial, tidak percaya dengan hal-hal yang tidak benar. Cari orang-orang seperti itu. Minta agar mereka, kalau saya meninggal, solatkan saya. Karena kalau ada 40 orang ahli tauhid yang menyolatkan, maka itu akan menggugurkan dosa mayat tersebut. Tapi ini sebab yang keempat, dosa-dosa bisa berguguran dengan doa orang lain. Makanya jangan lupa untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Orang tua sekarang sudah tidak bisa kita berbuat baik lagi secara duniawi. Kalau mereka masih hidup, kita bisa ajak makan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa mijit-mijit, kita bisa buat lihat mereka tertawa. Mereka sudah meninggal, apa yang mereka butuhkan adalah doa kita. Doa kita. Maka di antara ciri-ciri anak soleh, waladun solihun yad'u lahu, anak soleh itu ciri-cirinya suka mendoakan orang tuanya. Kalau ternyata ibu-ibu, bapak-bapak tidak pernah mendoakan orang tua, maka ini kesolehannya dipertanyakan. Kesolehannya dipertanyakan. Apakah dia lupa dengan jasa kedua orang tuanya? Baik.